Danny. Game up, Trumps. Well, that has certainly made things interesting. And it's Neymar. Oke guys, selamat datang kembali di channel 1010. Oke, di video kali ini saya akan review formasi dengan 3 AMF guys. Dan di sini saya menggunakan 2 AMF saja karena Pedri saya taruh di CMF guys. Oke, kita langsung saja ke pencarian lawan guys untuk mereview formasi ini. Di mana formasi langka ini guys? Di mana formasi ini mirip seperti formasi 4-3-1-2 guys, tapi ini CMF-nya bisa jadi 3 AMF guys. Oke, kita akan lihat cek squad lawan. Oke, ini squad lawan formasi 4-2-1-3 guys. Oke, kita langsung ke gameplaynya guys. Ini dia, sudah langsung terhubung. Kita akan review formasi terlangka yang keluar pada Kamis semalam guys. Oke, ini dia pertandingan akan dimulai. Dimana saya review di Liga Football ini guys. Oke, sudah dimulai pertandingan dan langsung kesalahan lawannya guys. Oke, ini dia lemparan ke dalam. Joao Cancelo sudah berikan bola kepada Ake di sana. Oke, dapat bola Mason Mount. Mason Mount masih gagal guys. Oke, kali ini punya Simon, ada Simon pemainnya guys. Waduh, ini udah pasti gol ini pak. Neymar di sana, aduh placing pak, kosong kali guys. Karena jarak antar pemain ini sangat rapat guys, jadi ini lawan saya memakai formasi melebar dan formasi saya rapat. Itu apabila lawan menggunakan taktik melebar akan sangat mudah ini formasi ini dibantai guys. Tapi kalau kita menguasai bola, formasi ini sangat mengerikan guys. Oke, karena jarak antar pemainnya dekat, jadi tiki-taka sangat enak sekali guys. Oke, ini dia Joao Cancelo, serangan balik cepat langsung pada Neymar. Di sana ada Robson kali ini. Robson kita stunning shot. Neymar nice, itu dia guys, 1-1 kali ini skor. Bisa mengimbangi langsung melalui tiki-taka serangan balik cepat, sangat mengerikan tadi. Oke, lawan kali ini menguasai bola kembali, langsung dapatkan bola oleh Neymar. Ada Mbappe di sana kepada Pedri, tidak berhasil guys. Kali ini Joao Cancelo masih gagal. Ada Joao Cancelo kali ini. Neymar di sana kepada Pedri. Pedri mengarah kepada Mbappe. Mbappe mendapatkan bola kepada Neymar, dari masuknya masih ada Ramos. Oke, kali ini Robson. Ada Cancelo di sana kepada Robson. Masih ada Simon guys. Kali Mbappe placing, masih mengenai tiang. Placing dari Mbappe tadi. Oke, ini tendangan gawang untuk lawan. Oke, Martinez melakukan tendangan, berikan pendek saja kepada Ramos di sana guys. Ini formasi sangat mengerikan ini formasi guys. Jadi kalau kalian pakai formasi ini, ini akan sangat enak sekali guys. Formasi yang cukup langka ini. Oke, Neymar di sana. Neymar kita placing. Neymar masih terlalu jauh placing dari Neymar guys. Oke, tendangan gawang kembali untuk lawan guys. Formasi 3 AMF dan 1 SS guys. Jadi ini formasi sangat mengerikan guys, sangat enak ini untuk tiki-taka guys. Oke, ini dia, lihat permainan, lihat formasinya guys. Apabila kita bertahan, serasa berubah menjadi 4-4-2 guys, padahal formasinya tidak seperti itu, tapi ini berubah menjadi 4-4-2 guys. Oke, kali ini lawan melakukan serangan, masih gagal lari. Ada Mane di sana pada Mbappe kali ini. Simon, masih dapat bola oleh Toni Kroos. Lawan kali ini Lisandro Martinez.
Kepada Mane di sana. Simon kali ini. Mane. Mane standing shot Mane. Ada Neymar. Waduh. Sama kayak golku tadi guys. Gol lawan ini. Oke, ini dia. Sudah 2-1 lawan unggul duluan. Oke, kali ini langsung Mbappe di sana. Neymar kali ini. Ada Robson kepada Neymar di sana. Neymar. Itu dia guys, meta kick off-nya mengerikan ini formasi guys. Meta kick off-nya sangat mengerikan. Tiki Taka. Wow, mantap nih guys. Akan ramai ini formasi besok guys. Oke, kali ini ada Neymar di sana. Neymar masih gagal. Jordi Alba kali ini, Lisandro Martinez. Oke, Neymar di sana. Neymar kepada Mon. Woi, Mbappe tadi masuknya guys, bukan Neymar. Mbappe rupanya memberikan umpan kepada Mon. Dan ini dia unggul saya guys. Mantap. Dari yang tertinggal dua kali bisa unggul guys. Oke, kali ini ada Pedri di sana kepada Toni Kroos. Nah, ini lihat guys, serangannya sangat mengerikan guys. Ada Robson kali ini. Robson masih ada Jordi Alba guys, dibuang seru bola. Dan ini itu dia guys, babak pertama 2-3 keunggulan untuk saya guys. Lihat peluangnya sangat ngeri, peluang sangat banyak dan lawan hanya sedikit peluangnya guys. Sementara aku udah 6 kali melakukan tembakan. Oke, kali ini meta kick off kembali, bisakah Neymar di sana kepada Mon kali ini. Ada Mbappe pada Neymar placing. Meta kick off-nya berhasil guys, tapi tidak gol. Meta kick off formasi ini sangat mengerikan guys. Oke, kali ini ada Miguel, siapa saja namanya guys. Oke, Robson di sana. Robson kali ini kepada Mason. Waduh, 4-2 guys. Itu dia guys, sangat mengerikan ya guys formasi ini ya. Oke, kali ini sudah tertinggal lawannya 2 gol. Dimana dia tadi unggul duluan, tapi kali ini dia tertinggal 2 gol guys. Oke, kali ini lawan melakukan serangan tadi tidak berhasil. Kali ini ada Mbappe di sana kepada Mon. Ngeri. Lihat guys serangannya guys. Wow. Mantul sekali men. Serangan mengerikan men. Kali ini ada Mbappe di sana. Masih bertabrakan tadi guys. Oke, kali ini tendangan gawang untuk lawan. Letaro at Martinez. Kali ini kepada Jordi Alba di sana. Mengarahkan bola kepada Neymar. Neymar tidak berhasil melewati Konde tadi. Oke, kali ini ada Pedri kepada Neymar tidak berhasil guys. Harusnya Isco bisa gol tadi. Mbappe di sana placing Mbappe. Masih gagal. Nampaknya sepak pojok. Oke, sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh Cancelo. Oke, kita berikan. Kita coba stunning shot. Waduh, masih ada Konde dong. Oke, stunning shot Pedri. Nice, tapi masih di save oleh Martinez. Kali ini lawan masih gagal. Gagal lagi Neymar placing Neymar. Masih gagal juga, guys. Kali ini lawan melakukan serangan, membuild up serangan. Dan Neymar kepada Pedri, Neymar kembali kepada Simon tadi. Ada Mane di sana, terobos kepada Mbappe. Mbappe kali ini masih ada Magalhães Gabriel. Oke, ada Mon pada Pedri. Ada Neymar di sana. Mbappe kali ini terobos kepada Mbappe. Waduh, masih ada Ramos, guys. Kali ini ada Martinez kepada Jordi Alba tadi. Pedri kepada Neymar masuknya masih gagal. Toni Kroos kali ini. Waduh, Pedri. Kali ini lawan melakukan serangan. Simon di sana. Waduh, pasti gol ini, guys. Ada Mane di sana. Mane stunning shot sangat keras. Dan lawan memperkecil ketertinggalannya guys. Oke, 3-4 kali ini skornya. Oke, jangan sampai di comeback dong. Wih, mengerikan formasinya guys. Kali ini Mon di sana. Meta kick off-nya sangat mengerikan guys. Wadidaw. Oke, kali ini ada Neymar di sana. Neymar menggocek dia kepada Mane di sana. Mane langsung disuruh gaming. Tidak berhasil tadi.
Oke, kali ini ada Pedri di sana. Pada Haaland. Wah, masih gagal dong. Oke, ada Pedri, Pedri kepada Haaland, Haaland, Haaland. Haaland kita kasih kepada Pedri. Haaland di sini shooting Haaland. Waduh, ngapain Haaland? Ngapain, ngapain? Oke, Martinez marah-marah, guys. Tuh tendangan gawang akan dilakukan oleh Martinez. Sudah dilakukan kepada Ramos pendek saja. Kali ini Kimmich akan bola kepada Mane di sana. Berhasil dapatkan Declan Rice. Declan Rice kali ini kepada Erling Haaland. Ada Pedri yang dituju. Pedri, Pedri kepada Haaland. Haaland shooting Haaland. Masih di save Martinez. Kali ini Konde, Konde, Konde. Konde crossing, Konde masih gagal. Dan itu dia guys, skor 3-4 untuk kemenangan saya guys. Dan di mana di sini Neymar sebagai man of the match guys. Oke guys, mungkin itu saja review formasi yang sangat langka ini guys, dan ini akan formasi banyak dipakai orang nampaknya guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys.